Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan kepada saya. Apa analisa mengapa kok sampai yang percaya, yang membaiat Al-Mahdi itu menjadi Imam Mahdi hanya 313 orang. Dan hanya 7 tokoh. Ini memang pertanyaan yang sangat menarik karena takdirnya sudah jelas. Pertanyaannya, apakah itu bisa dianalisa dengan keadaan sekarang ini? Yes, itu bisa. Pertama begini, kami mencoba menganalisa dari pengalaman kami menyampaikan tentang Said Muhammad Qasim ke banyak tokoh, baik itu melalui pembicaraan langsung, maupun melalui sosial media, maupun melalui nomor-nomor WhatsApp-nya para tokoh Islam kita. Ternyata ada dua hal menurut kami, mengapa kok takdirnya Al-Mahdi itu hanya dibaiat oleh sedikit orang dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang miliaran, dibandingkan dengan jutaan ulama yang ada di seluruh dunia. Namun hanya sedikit sekali. Dari hasil kesimpulan kami ada dua hal. Pertama, insya Allah ini perkiraan dan analisa kami. Mayoritas ulama, banyak ulama, masih melakukan perilaku syirik. Kok ulama melakukan syirik? Yes, karena apa? Pertama, ketika kita tahu bahwa Allah tidak menolong umat Islam karena ternyata banyak melakukan perilaku syirik sesuai dengan gambaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Muhammad Qasim, maka pertanyaannya, ternyata apa yang digambarkan oleh mimpi Said Muhammad Qasim banyak dilakukan perilaku syirik ini oleh alim ulama. Pertama contoh, Said Muhammad Qasim di dalam mimpi yang Allah sampaikan tentang cium tangan, ternyata banyak melakukan kekeliruan dalam cara mencium tangan. Karena mencium tangan dengan berhadapan orang yang dicium tangannya dan yang mencium, kemudian menundukkan badan, itu sudah termasuk perilaku syirik. Itu contoh kecil. Yang contoh kedua, di hampir seluruh ulama, mayoritasnya, itu banyak memajang foto-foto pribadinya, foto-foto dengan ulama yang lain dan sebagainya. Bahkan foto-foto ulama dijadikan foto-foto hiasan di berbagai rumah di masyarakat luas. Jadi bagaimana ulama bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemunculan Al-Mahdi sementara masih banyak melakukan perilaku syirik? Bagaimana mungkin Allah menolong ulama sementara ulama sendiri juga banyak melakukan perilaku syirik? Itu yang pertama, sebab pertama. Sebab yang kedua, katakanlah ada ulama yang tidak melakukan perilaku syirik seperti itu, tapi pengalaman kami berinteraksi dengan beliau-beliau ada sifat sombong. Sifat sombong menyepelekan mimpi Muhammad Qasim. Sifat sombong tidak mau membaca sedikit pun apa itu mimpi Said Muhammad Qasim. Sifat sombong karena merasa ilmunya jauh lebih tinggi dengan sosok Muhammad Qasim. Jadi inilah dua sifat yang menurut kami dari penelaahan kami, dari penelitian kami, menyebabkan ulama tidak percaya dengan Al-Mahdi yang sesungguhnya. Ulama-ulama lupa bahwa para utusan Allah pun mirip keadaannya dengan Said Muhammad Qasim. Umi, orang yang sosok yang biasa saja, bukan orang hebat, bukan orang yang pandai berhujah, bukan orator, bahkan bukan sosok ulama di saat zamannya. Nabi Muhammad SAW bukan ahlul kitab. Nabi Isa SAW bukan ahlul kitab. Justru mereka tidak dipercaya oleh ulama zaman dulu, oleh ulama masanya, disebut dengan ahlul kitab. Inilah hal yang menarik yang memang sudah menjadi takdir saat ini. Dan masya Allah, alhamdulillah, kami justru
sedikit merasa senang sebetulnya dengan keadaan ulama yang relatif tidak percaya, mayoritas tidak percaya dengan mimpi Muhammad Qasim. Kenapa kami senang? Bukankah itu menyedihkan? Benar, menyedihkan. Tapi di satu sisi senang. Kenapa? Karena inilah Al-Mahdi yang sesungguhnya. Sebab seandainya Sayyid Muhammad Qasim saat ini dipercaya oleh 1000 ulama, maka gugurlah hadis tersebut. Bertentangan dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena pasti yang membaiat akan banyak ulama membaiat. Jadi saya pikir kurang lebih demikian. Demikian juga umatnya. Pasti akan jutaan, mungkin ada ratusan juta orang yang akan hadir ke Mekah saat nanti. Tapi takdirnya sudah ditentukan, sudah diinformasikan, hanya 313 orang. Saya berharap informasi ini didengar oleh alim ulama. Saya mohon maaf, saya agak keras dalam bicara ini, karena waktunya sudah sangat dekat. Dan alim ulama sudah kami usahakan untuk mereka mau mendengar. Mereka mau meneliti, mereka mau membaca. Namun, itulah fakta yang terjadi. Dan ini sebetulnya sesuai dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim, bahwa ulama memang relatif tidak akan percaya. Mayoritas tidak akan percaya. Hanya sedikit yang percaya. Mereka mengabaikan. Mereka tidur dengan kenyamanan, berbagai kenyamanan yang ada. Bahkan saya pribadi dan kami merasa sedih. Ulama sekarang ini mayoritas, banyaklah, bukan mayoritasnya. Hidup bermewah-mewah, hidup bermegah-megah. Rasanya kalau ulama pakai motor itu seperti sesuatu yang tidak pantas saat ini. Maka inilah salah satu penyebab sepertinya ulama sudah terseret dengan hubu dunia dan melupakan berbagai peristiwa yang akan segera terjadi di akhir zaman.